Selamat pagi teman sahabat Pelik Babian 78 di pagi menjelang siang di tanggal 16 Januari 2024 ya. Saya berada di loket dari Harapan Jaya. Nah, ini kita akan menginformasikan ya untuk kantor perwakilan lah ya, atau loketnya Harapan Jaya di Jalan Soekarno Hatta ya, tepatnya seberang Sari Mustika, deretan ALS di situ ya, ALS. Nah, ini Harapan Jaya. Nanti ada satu unit bus Harapan Jaya yang akan terparkir di Jalan Soekarno Hatta. Bagi teman-teman yang mau menghubungin untuk pesen tiket untuk berangkat atau mau kirim-kirim paket, bisa ke 0813-777-0044 ya. Nah, inilah suasana di loketnya, lagi di renov lah ya, ya mbak ya, lagi di renov. Nanti kalau mau pesan-pesan tiket bisa ke sini kan mbak, mau berangkat juga dari sini bisa. Nah, jadi teman-teman nggak jauh lagi ke kilometer 14. Selain di kilometer 14 juga ada di KM 11 Pak Edi Kumis ya. Nah, di Edi Kumis di KM 11 yang biasa kita kadang liput ya. Nah, ini di Jalan Soekarno Hatta ini baru perdana untuk busnya akan berangkat dari Jalan Soekarno Hatta. Di sini flyover. Nah, deket ya. Simpang 4 flyover. Nah, ini untuk agen lah ini, agen resmi PO Harapan Jaya. Nah, ini juga ya untuk pemesanan tiket bisa hubungin WA ini ya. Nah, ini gak jauh-jauh, kilometer 14. Harapan Jaya lebih mendekatkan ke konsumen ya, jadi di Jalan Soekarno Hatta lebih dekat. Inilah. Bisa ini kalau untuk dua unit busnya terparkir masih lumayan, tapi kalau untuk ruang untuk yang mengantar ya, jadi lebih baiknya satu unit saja terparkir di sini pas mau berangkat. Informasinya berangkat hari ini di tanggal 16 Januari dengan Avante ya, harus ada tentrem. Wih, hampir mobil Kalia itu. Nah, ini ada Sankara tonton menuju ke Prabu Muli. Sankara asis tronton Avante Scania K410IB ya. Nah, ini ya sudah disediakan sholatnya, ruang sholat ya, toilet lagi dibagusin lagi, direnov lagi, dipercantik lagi. Nah, ini untuk perhatian penumpang ya, demi kenyamanan bersama selama di ruang tunggu dan di dalam armada, para penumpang dilarang untuk membawa hewan peliharaan, membuang sampah di sembarang tempat, membawa barang bawaan yang berbau tajam ya, durian, membawa barang bawaan yang mudah terbakar. Mungkin kalau durian dikemas dengan sedemikian rupa ya sehingga nggak bau, bisa ya. Nah, ini untuk websitenya Harapan Jaya, hajek.co.id, bisa dilihat di sini ya teman-teman ya. Nih, silakan akses dengan websitenya Hajek. Jadi apa Hajek itu?
Nah, begitu juga himbauan, umur 5 tahun ke atas atau tinggi maksimal 90 cm harus memiliki tiket. Jadi resmi ya. Nah, ada merchandise resmi Harapan Jaya. Oh, ada miniatur bus Harapan Jaya. Nah, ini untuk loketnya ya. Nanti dibuat sedemikian rupa lebih nyaman lagi nanti untuk ruang tunggunya juga nanti di sini. Ya, ini karena baru ya. Nanti akan dirapikan lagi. Akan dilengkapin lagi dengan mungkin yang komputernya. Oke lah. Penting udah mendekatkan ke arah kota. Namanya informasi ya. Jadi keberangkatan unitnya Harapan Jaya 2 unit di hari Minggu sama Senin. Khusus untuk hari Senin Palembang Surabaya sama Palembang Blitar ya, Mbak ya. Jadi Senin sama Minggu Senin ya. Oke teman-teman, jadi ada penambahan unit. Lewat mana deh tuh? Tol lintas tengah, selatan, utara. Langsung ya teman-teman ya. Oh iya ya. Jadi ada Palembang Blitar sama Palembang Surabaya. Jadi ada penambahan unit ya di hari Minggu dan Senin. Monggo yang mau menggunakan armada dari Harapan Jaya, busnya juga bagus. Udah pernah kita review, kalau mau lihat bus dari Harapan Jaya bisa ditonton di video sebelumnya. Nah, ini bus Harapan Jayanya udah terparkir dengan Hino RM280. Ini line Palembang Blitar. Berangkatnya Minggu dan Senin. Tapi hari ini ada bonusnya, hari Selasa berangkat. Wow, keren, strobo. Strobonya ya. Ini kalau ininya Blitar Lampung. Ini kalau malam hari keren ini. Harus hari tentram. Wow, ini sayang siang ya. Kalau malam hari mantap ini, Pak ya. Pak, dengan Pak siapa, Pak? Bagus ya. Oke. Ini sayang ini siang, kalau malam hari wah luar biasa nih. Harapan Jaya ya, harus cari tentrem. Aku naik di atas, AC nyala. Nyala ya. Sip. Langsung Avanti Halapan ya. Oke teman-teman, bagi yang mau menggunakan bus Harapan Jaya, nah ini ya. Busnya keren. Untuk bagasinya besar, jumbo, besar sekali. Biasa itu ada kuda ferinya ya. Nah ini Harapan Jayanya. Oke kita masuk ya. Nah ini teman-teman, wah wangi, bersih harum. Wis bersih. Hino RM. Om, izin om. Monggo. Ah, ini ya, tampak dari depan ke belakang. Oh, kita dari depan. Wis, luas. Ah, dari jalan kaki. Ini juga untuk tempat snack. Nyaman-nyaman. Dingin. Wih. Seger sekali nih, warna oranye. Ini bantal, ini bantal ini ya, ada untuk yang untuk leher. Ini Harapan Jaya. Dapat selimut juga ini om ya? Kok ada bantal petak ini untuk penumpang juga? Double ya? Ini dapat bantal ini juga? Oh, jadi bantal leher. Oh, spesial ini ya. Dua bantal leher sama ini. Ini bagian depan legres. Bagian depan legres. Nih. Wih, mantap ya.
Nah, ini kandang macan, toilet. Ya, sangat nyaman. Nah, ini toilet khusus buang air kecil dipergunakan pada saat bus berjalan. Ini tampak dari belakang ke depan. Saya bersama Bang Perry ya. Wah, sejuk sekali, dingin, wangi. Oke, ini teman-teman, ini bus pariwisata Epastar ya. Itu ngangkut kunjungan industri ke mana tadi? Ke Bali ya. Jogja ya, ada dua ya. Nah, itu tadi. Ada empat bis. Aduh. Ini dari Sekolah Tinggi Ilmu Aprin, tempat saya ini, alumni saya. Aduh, nih, saya dulu Aprin. Ah, ini ya. Kayaknya baru sampai ya, Pak Om, apa baru berangkat? Ini. Kayaknya mau berangkat ini, teman-teman. Belum ada debunya soalnya. Jalan-jalan ya. Nah, ini kalau di depan gini ya. Lebih cepat dapat bangku depan lebih luas. Lebih luas ya. Iya. Legresnya lebih mantap. Legresnya kayak gini ya. Mantap ya. Ini yang dinaikin Mas Arkan ya? Iya. Wah, Mas Arkan kemarin waktu Perdana. Malang ya, Blitar ini ya, Blitar Lampung. Iya. Trip kedua itu, Bang. Oh. Nah, ini perdana masuk Palembang ini ya, Om ya? Ini Om ya? Masuk Palembang. Hah? Perdana masuk Palembang. Masuk ya, perdana ya masuk Palembang ini. Sejuk. Pastinya.